viral. Mpok Atik ngaku sering ditransfer uang oleh Raffi Ahmad. Mpok Atik mengaku dirinya sering kali ditransfer uang oleh Raffi Ahmad ketika keduanya bertemu. Dirinya mengungkapkan hal tersebut saat ditanya oleh awak media mengenai kedekatannya dengan Sultan Andara tersebut. Kalau Raffi Ahmad setiap kali ketemu nggak usah diminta pasti transfer. Mpok, ini ada buat jajan, kata Mpok Atik saat ditemui di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Terlebih dari itu, Mpok Atik mengungkapkan nominal transfer yang sering diberikan oleh Raffi Ahmad kepadanya. Sekali transfer 5 juta lah, kemarin jadi bintang tamu di mana gitu di trans, ungkap Mpok Atik. Mpok Atik sendiri tak tahu alasan khusus dari Raffi Ahmad mengenai kenapa ayah dua anak itu sering memberinya uang setiap kali bertemu. Ya, kalau Raffi nggak tahu ya, Raffi emang sayang sama Mpok. Misal ketemu bilang udah ditransfer ya Mpok, tutur Mpok Atik. Soal transferan uang setiap kali bertemu, Mpok Atik juga pernah menanyakan hal itu kepada Raffi Ahmad. Namun, suami Nagita Slavina itu tak memberikan alasannya. Ya nggak tahu, Vi, kenapa selalu ditransferin? Emang kenapa? Nggak boleh, gitu ujar Mpok Atik. Raffi Ahmad sudah melakukan hal tersebut sudah sejak lama, bahkan saat Tukul masih aktif di televisi. Udah lama banget, kalau ketemu dia udah lama banget juga. Zaman Tukul masih aktif juga kayak gitu dia, Tukul juga gitu, kata Mpok Atik. Selain Raffi Ahmad, Mpok Atik juga menyebut beberapa artis lain sering memberinya uang. Artis-artis tersebut memberikannya sejumlah uang secara cuma-cuma. Walaupun begitu, dirinya enggan mengungkapkan nama-nama artis lainnya. Ya begitu, banyak juga artis lain yang misal ketemu suka ngasih, gak diminta juga ngasih, pungkas Mpok Atik.